Halo guys, bersama dengan saya lagi, Apai Ego. Kebetulan hari ini saya tak ada kerja, jadi saya ingin kongsi dengan anda macam mana ataupun ganti tukar termostat untuk kereta jenis kendari lah. Kebetulan saya punya kereta ini buat guys, dia punya apa tu temperature tak berapa menentu. Saya try and error, iaitu tukar termostat dululah. Jom kita mulakan guys. Mula-mula guys, kita kena buka dia punya PD dulu, iaitu air filter guys, untuk memudahkan pemasangan ataupun pembukaan termostat kan guys, sebab termostat berada di bawah ni guys. Termostat di dalam ini guys. Panas juga. Ini termostat saya satu bulan yang lepas saya sudah cek, still okay. Mungkin dia cuma mungkin kurang sensitif lagi lah. Ini dia punya condition termostat. Saya ingat saya 3 tahun sudah ni guys. Terus masuk macam ni guys. Lepas tu pasang balik.
perhatikan guys, ada kebocoran lah. Sedikit kurang 15 menit lah mulai cuang. Oke. Sampai ini air dia apa tu? Di sudut bawah. Kita tengok lah.